الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافع في علم في دارين آمين باب الوالدات باب الوالدات رحيمات ibu-ibu itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Wa billahi qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Ibnu Fadalah qala haddatsana Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Anas ibn Malik. Halaman 32. Ya. Babun al-walidatu rahimatun ya. Udah? Wa bilai qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Ibnu Fadalah qala haddatsana Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Anas ibn Malik ja'at imra'atun ila Aisyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang seorang wanita ila Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atat Aisyah tu salasa tamaratin. Lalu Sayyidah Aisyah beliau memberikan kepada perempuan itu 3 kurma. Ya. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah memberikan perempuan itu 3 kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Fa'atat lalu memberikan ia kulla sabiyyin. Ia memberikan setiap satu anak bagi perempuan itu akan 1 kurma. Jadi dikasih perempuan itu, dikasih juga anak-anaknya. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Dan ia menahan untuk dirinya 1. Ya. Fa akala sabiyani atamrataini. Lalu 2 anaknya itu memakan 2 kurmanya. Wa nazara dan ia melihat dua anaknya itu ila ummihima kepada ibu keduanya. Fa amidat lalu ibunya ingin ila tamrati kepada kurma fasyaqqatha. Lalu ia membelah ya, kurma itu. Fa'atat, lalu ia berikan kulla sabiyin nisba tamratin. Setiap anak 1/2 kurma. Faja'an Nabiul Nabi SAW datang. Fa'akhbarat su'aisyatu lalu Aisyah mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi bersabda, wa ma yu'jibuka min zalika laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Apa yang membuat takjub engkau dari demikian itu? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi perempuan itu dengan sebab sayang perempuan itu kepada sabiyaiha.
dua anaknya. Kalau orang tua begitu memang diingetin buat anaknya. Orang perempuan dulu ya, kalau sekarang nggak tahu, mungkin masih kali ya. Orang tua perempuan pergi kondangan, ya, itu orang tua perempuan bawa selampe. Makanan di tempat kondangan dimasukin ke selampenya, dibawa pulang buat anaknya. Sekarang masih begitu nggak kira-kira tuh ibu-ibu? Hah? Masih juga. Dan anaknya pada makan itu. Boleh apa enggak kira-kira? Ya. Lihat tuan rumahnya, kira-kira tuan rumahnya buat apa dia? Buat makan di situ, buat bawa pulang. Ya, kalau buat makan di situ minta dulu, boleh enggak saya bawa pulang? Kalau dibilang boleh, silakan bawa. Kalau enggak boleh ya jangan. Main bawa aja. Itu sayangnya orang tua kepada anaknya. Rata-rata begitu orang tua. Babun kublatus sibyan. Ya. Atau kita mau langsung aja, babu kublatis sibyan. Bab mencium anak. Wabilai kuala haddasana Ibnu Umar Yusufa qala haddatsana Sufyanu an Hisham an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ja'a a'rabiyyun, telah datang orang Arab Badui, ila an-nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya beliau, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu suka mencium, mengecup anak-anak kamu? Fama nuqabbiluhum, kata mereka, kami tidak suka mencium mereka. Kami tidak suka mengkecup mereka. Faqala an-nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aw amliku laka annaza Allahu min qalbika rahmatan?" Apakah aku kuasa? "Aw amliku, apakah aku kuasa laka, bagi engkau, annaza Allahu, bahwa Allah mencabut min qalbika, dari hatimu, ar-rahmata, rahmat." Bahasanya, aku enggak kuasa kalau Allah sudah tarik rasa sayang dari hatimu. Jadi jangan sampai kamu enggak cium anakmu. Ini yang anak masih bocah, masih kecil. Jadi anak kita masih kecil, Pak, suka kita cium. Jangan udah gede dicium-cium anak. Ini kan kebangetan, lu ada. Udah jadi artis, dicium mulutnya kan. Ah. Mau perempuan, babanya laki ya, baba ya laki ya. Dicium-cium. Nggak boleh kalau udah besar mah. Takutnya itu nggak. Ada nafsu syahwat. Ini masih kecil, cium sayang. Kita cium, jangan kagak. Anak kecil, anak kita yang kecil. Iya. Saking sayangnya baba sama orang tua, emak sama orang tua, emak sama anaknya, baba sama anaknya. Enggak kenal tuh. Anak siapa nih, anak siapa nih. Itu anak, Pak, kalau kita gituin, ciumin anak tuh, ya Allah, itu akan terasa sayangnya kita sama dia. Ntar dia akan seneng sama siapa? Di antara orang tuanya, pasti ada yang dia lebih cenderung.
Bisa kepada ibu, bisa kepada ayah. Umumnya kepada ibu. Tapi ada anak yang cenderung sama bapaknya. Dipilih mana? Bapaknya yang dipilih? Emaknya galak lah ya. Streng emaknya. Itu enggak bisa dibohongin itu. Wabilai qala haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Shu'aib bin Ali Zuhri qala haddatsana Abu Sulah Salamah bin Ibnu ya. Abu Salamah bin Abdir Rahman anna Abu Hurairah bahwasana Abu Hurairah qala beliau berkata qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium nih, mencium ini maksudnya mengecup ya. Kalau di bahasa Arab enggak ada mengecup, enggak ada. Kalau kita ada ya, mencium, mengecup. Ya, ini mengecup ini. Ya. Kita artikan mencium ya enggak apa-apa. Mencium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hasan bin Ali bin Hasan bin Ali, cucunya. Wa indahu al-Aqra' ibn Habis. Di sisinya ada Aqra' bin Habis. At-Taymiyyu jalisun, sedang duduk. Faqala al-Aqra', lalu Aqra' berkata, "Inna li asharatan minal waladi, sesungguhnya aku punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan, aku belum pernah mencium satu pun anak." Ya, di antara mereka itu. Jadi belum pernah dicium sama anaknya. Apa bapaknya anaknya? Berarti bapaknya cuek banget ya. Fanazara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, kepada Aqra. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, "Man lam yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang maka enggak disayang. Jadi bapak kalau mau disayang sama anak, sayangi anak. Emang ada anak yang enggak sayang sama bapak mama? Ya ada. Cuek aja modelnya. Jadi kalau kita mau disayang sama mantu, sayangin mantu. Jangan anak sama mantu beda. Jangan, Pak. Sama. Sama ya. Emang ada orang yang bedain mantu sama anak? Ada. Anaknya dia pergiin haji, mantunya kagak. Innalillah. Pelit amat. Ngakunya enggak ada duit, enggak ada duit sih bisa pergi haji. Jangan. Itu hati mantu sakit. Sakit. Jadi kalau pengen pergi haji, dua-duanya pergiin. Emang mantu belum punya duit kan, pergi haji kan mahal. Pergi haji. Ini ada satu cerita. Jadi yang dipergiin haji anaknya aja, mantunya kagak. Padahal nih orang tuanya duitnya banyak. Banyak, panggil sedikit duitnya banyak. Tapi yang dipergiin aja anaknya aja. Mantunya kagak. Mantu kan punya hati, punya rasa. Marahnya luar biasa. Kenapa dia marah? Merasa dibedakan oleh mertuanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh mantunya? Dia larang anak, dia larang istrinya untuk pergi haji. Masya Allah. Jadi bertentangan tuh akhirnya. Nah, istrinya patuh sama suaminya. Kalau begitu siapa yang salah? Kalau kata saya mah dua-duanya yang salah. Pertama, orang tuanya punya duit, ngapa dibeda-bedain anak? Dua-duanya aturan pergi haji. Lakinya
Salah juga, salah. Kenapa? Ente udah kagak bisa pergi naji istri, orang tuanya mau pergi naji, segitu marahnya. Harusnya ya udah biarin ngalah, nggak apa-apa, kumpulin duit, kan bisa, insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi pas setelah itu, ibu bapak? Ini istrinya nggak lama dari itu ngobrol sama saya waktu itu, nggak lama dari selesai itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dalam keadaan mau pergi haji kagak jadi, sama orang tua agak sedikit cekcok. Allah. Jadi enggak pergi, pergi haji kagak, sama suami kagak, mati iya. Pergi ke kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kisah nyata, kisah nyata. Ya. Bukan fiktif ini, nyata ini. Jadi kita sama anak pak, sama mantu, anak mantu sama anak mantu sama. Insya Allah kalau bapak ingetin mantu, ingetin anak, ntar bapak selalu diingetin sama mantu ketika dia berdoa, Allahumma ghafir lahu, ya ampun, dimintain ampun. Bapakku ya Allah, mertuaku ya Allah, diingetin. Engkong sayang sama cucu, insya Allah ntar cucu inget terus sama engkongnya. Engkongnya diingetin terus sama cucunya. Iya. Atau cucu mantu sama, nah diingetin terus. Jadi benar kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang enggak disayang. Siapa yang enggak sayang maka enggak disayang. Jadi kalau kita pengen disayang, sayang sama siapa aja. Ya. Sayang. Murid sama guru, guru sama murid, sayang. Ini kadang dirinya sendiri, gurunya sayang banget sama muridnya, muridnya jangan sama gurunya, sama dirinya aja sendiri kagak sayang dia. Babu adabil walidi wa birrihi liwaladi. Ini bab adab anak dan bakti anaknya kepada adab orang tua. Babu adabil walidi wa birrihi liwaladihi. Bab adab orang tua dan baiknya kepada anaknya. Jadi orang tua juga mesti baik sama anaknya. Ya. Orang tua juga ada adabnya sama anaknya. Enggak mentang-mentang jadi orang tua, enggak. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Walid ibn Muslimin anil Walid ibn Namir ibn Aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaquluna as-salahu minallah wal adabu minal aba. Kebaikan itu kata mereka dari Allah, adab itu dari bapak-bapak. Jadi hakikat itu dari Allah. Nah, kita yang berbuatnya. Adab dari bapak-bapak, dari bapaknya ada. Jadi bapak juga punya adab. Kita dalam menyikapi anak, Pak, kalau masih kecil bisa kita paksa, udah gede enggak bisa. Berarti kita caranya beda. Masih kecil sama udah gede. Udah gede enggak mungkin kita pukul badannya. Yang kita pukul apanya? Hatinya kita pukul. Hatinya gimana kita pukul?
omongan-omongan yang yang merasuk hati. Berikan nasihat. Coba kamu pikir. Coba kamu pikir, coba kamu renungin. Karena dia udah bisa berpikir. Kalau masih kecil nggak bisa berpikir, maka nggak bisa. Kalau masih kecil di kita ajak berpikir nggak bisa. Mesti diarahkan, ya, diajak. Tapi kalau udah gede, nah, itu ajaknya bukan fisik tapi pikiran. Wa bilai qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la Ibnu Abdul A'la Al-Qurashi an Dauda ibni Abi Hindin an Amirin anna Nu'mana bin anna Nu'mana bin Bashirin qala hadatsahu anna abahu intalaqa bahwa bapaknya pergi bihi dengannya bersamanya ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu bapaknya menggendong anaknya. Berarti ini sahabat kecil, masih kecil. Ingat, faqala ia berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ashaduka anni aku menyaksikan engkau bahwasanya aku qad nahaltu Nu'mana, sungguh aku telah memberikan Nu'man kaza wa kaza demikian demikian. Faqala lalu ia berkata aku waladika nahalta, kata Rasulullah. Rasul bersabda, apakah seluruh anak engkau engkau berikan? Qala la qala fa ashhid ghairi. Jawabnya enggak, kata Rasul. Jadikan saksi selain aku. Suma qala, kemudian dia berkata, alaysa yusyriku? Alaysa yasurruka ayakunu fil birri sawa'an? Apakah senang engkau bahwa ada mereka itu dalam kebaikan sama? Qala ba'la iya. Mau enggak kira-kira kalau semuanya baik sama? Mau enggak? Mau iya. Qala, kata Rasul, fala idzan. Kalau begitu kenapa tidak engkau beri yang lainnya? Arti langsungnya begitu. Kenapa tidak engkau beri yang lainnya? Kenapa satu doang? Kenapa satu doang? Jadi jangan sampai kita sama anak beda-beda ya. Itu biasanya Pak, kalau kita kurang adil sama anak, yang satu dikolokin, yang satu dicuekin, yang jadi yang dicuekin Pak. Yang diperhatiin tuh kagak jadi, yang dikolokin gak jadi, karena gak mandiri. Jadi yang jadi yang mana? Yang mandiri yang jadi. Jadi jangan mentang-mentang anak bontot diperhatiin, kalau salah dibelain, padahal salah masih dibelain aja. Jangan, kesian ya. Bab biril aba abi biril abi liwaladi, bab berbuat baik bapa kepada anaknya. Wa bilai qala hadatsana ibnu Makhladin Mukhalladin an Isa bin Yunus an anil wasafi an Muharib bin Disarin an Ibni Umar qala innama sammahumullahu amran. Dari Ibni Umar beliau berkata hanya sanya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan abrar, orang-orang yang baik. Li'annahum barrul aba, karena bahwasanya mereka telah berbuat bakti, berbuat baik kepada bapak-bapaknya. Wal abna'u dan anak wal abna'u dan bapak-bapak anak-anaknya, wal abna'i ini dan kepada anak-anaknya. Kama anna liwalidika alaika haqqan,
sebagaimana bahwa bagi orang tua engkau, atas engkau itu mempunyai hak. Orang tua kepada kita punya hak untuk diperbuat baik. Kadzalika liwaladika 'alaika haqqun, seperti itu pula bagi anak engkau, atas engkau juga ada hak. Anak juga punya hak untuk diperbuat baik. Jadi jangan nuntut anak berbuat baik sama kita aja, justru kita orang tua memberikan contoh kepada anak kita. Ya, contoh yang baik. Jangan sampai kita jadi orang tua enggak berbuat baik kepada anaknya. Babu man la yarham la yurham. Ini bab siapa yang tidak sayang maka enggak disayang. Wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala'i qala hadatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaibana an Farasin an Atiyata an Abi Sa'idin. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yirham, siapa yang enggak sayang maka enggak disayang. Jadi kalau kita enggak sayang maka kita enggak disayang. Jadi Nabi tegas banget nih, siapa yang enggak sayang enggak disayang. Jadilah orang yang penyayang. Kalau sama anak kagak sayang juga, kebangetan banget dah. Sayang sama anak. Tapi makna sayang biar benar, Pak. Jangan makna sayang anak salah dibelain, siapa orangnya? Waduh, bukan begitu. Kalau anak saya jiwir, anak salah jiwir. Iya, artinya hukum. Kalau anak salah masih dibenerin juga, masih dibela juga. Kalau bukan babanya katanya siapa yang belain ya? Tu anak hukumnya makin gede. Besok dia kerjain lagi. Bikin pegelannya kita. Tapi kalau kita tegas, Pak, seperti Sayyidina Umar punya anak namanya Abdurrahman. Itu dia melakukan kesalahan. Dihukum oleh para sahabatnya. Dia telah minum minuman keras, dihukum. Udah dicambuk di sana. Dapat didengar oleh Sayyidina Umar, panggil. Mau dihukum lagi oleh Sayyidina Umar. Kata sahabat, jangan wahai Amirul Mukminin. Biarin. Masyaallah. Ketegasan orang tua, ya akhirnya apa? Mendapat anak yang mulia. Ya. Anaknya mulia siapa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Berkat apa tuh? Iya, tegasnya anak, sayang orang tua sama anak. Jadi sayang maknanya enggak mesti dielus. Wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mashi an Zaid ibn Wahb wa Abi Zubyan an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamu Allahu man la yarhamu nas. Allah enggak sayang kepada orang yang enggak sayang kepada orang-orang. Jadi orang yang sayang, Allah sayang. Wa an abdata an Abi Khalidin an Qaisin an Jaririn bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yarhamun nasa la yarhamullahu. Siapa yang enggak sayang kepada manusia, Allah enggak sayang kepadanya. Masya Allah. Jadi diancam banget sama Allah. Allah enggak bakal sayang. Sayang. Jadi kita makna sayang. Tolongin. Sayang sianan orang. Ntar ditolongin sama Allah. Kalau kita sayang sama orang, kita bantuin. Ntar dibantuin sama Allah. Iya, kadang ya, ada iklan ini, orang berbuat baik, balasannya jelek. Karena adanya tuh orang bikin YouTube,
Jadi dia berbuat baik, Pak. Tapi hasilnya jelek semua. Nah, itu pekerjaan orang. Enggak, Pak. Insya Allah orang berbuat baik-baik dapatnya. Yakin itu. Allah berbuat baik kepada kita. Ingat, bukan hanya Allah berikan kita makanan aja, ya. Allah beri duit aja, bukan. Boleh jadi kita dikasih baik sama Allah, dijauhin musibah. Aturan ketabrak bus. Serempet sepeda. Ya, berhusnuzon kita kepada Allah. Baik sangka sama Allah. Kadang kita kurang terima kasih sama Allah. Dan kalau dibilangin kagak ngerti. Ya. Udah kena musibah baru ngerti. Jangan sampai kayak begitu. Ya Allah. Iya dah ya Allah, udah kena musibah baru ya Allah. Aku janji nanti aku mau ngaji dah ya Allah. Udah sembuh, lupa lagi. Banyak. Bukan ada. Banyak. Ya Allah. Yang begitu enggak dikasih lagi kesempatan sama Allah. Iya, sama orang dengan mau bayar utang. Mau bayar utang dikasih duit sama Allah tuh. Buat bayar utang cukup penuh. Ya. Harusnya bayar, jika kebayarin. Buat ini mana, enggak jadi. Itu boleh jadi ntar suatu waktu enggak dikasih lagi sama Allah. Ya. Enggak dikasih kesempatan lagi. Saya yakin tuh orang yang ngutang, minta sama Allah, dikasih bayar udah waktunya. Tapi dia enggak bayar, akhirnya enggak dikasih lagi. Banyak yang kayak begitu. Susah ini. Wa an abdata an isamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya, berkata ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasun, oleh manusia, manusia datang kepada Nabi, minal a'rabi, daripada orang-orang Arab Badui, ya. Jadi A'rab ini Arab Badui, sama dengan Arabiyun, ya. Arabiyun, ya. Arab Badui, Arabiyun, Arab Badui. Faqala lahu rajulun minhum, lalu seorang laki-laki di antara mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atukubbiluna sibyana, apakah kamu mencium anak-anak kecil? Anak-anak, maksudnya anak-anaknya gitu ya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma nuqabbiluhum, kami tidak mencium mereka. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku an akana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika ar-rahmat. Apakah aku mampu? Apakah aku kuasa bahwa adalah Allah ta'ala wa jalla mencabut dari dalam hatimu akan rasa kasih sayang? Aku enggak mampu. Kalau Allah pengen cabut rasa kasih sayang dalam hatimu, oh, begitu bahasa kita. Jadi selagi ada masih kasih sayang sama di dalam hati kita yang Allah kasih, maka sayangi anak kita. Ini bukan anak kecil cium-ciumin, anak kecil orang. Ya, jangan, bukan begitu, Pak. Ini bahaya. Takutnya ada penyakit ini. Apa namanya penyakit itu? Ya. Yang anak kecil diciumin, enggak taunya dia ada pelecehan. Iya, na'udzubillah. Hati-hati yang begitu. Ya, kalau ada orang demen anak kecil, Pak. Orang anak kecil demen, diajak-ajak ke mana-mana. Ini jangan berduaan aja, jangan. Zaman sekarang hati-hati juga.
Wa bila qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaidin an Asimin an Abi Utsman an Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan dari Abi Utsman bahwa Umar radhiyallahu anhu mempekerjakan seseorang. Faqala al-amin lalu yang bekerja ngomong, innali kaza wa kaza, sesungguhnya bagiku ada demikian demikian, minal waladi daripada anak, maqabbaltu wa'idan min aku belum pernah mencium satu di antara mereka. Faza'ama Umaru lalu menyangka oleh Umar, au qala Umaru atau berkata oleh Umar, rawinya ragu nih, za'ama atau qala, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yarhamu, Allah tidak sayang, min ibadihi daripada hamba-hambanya, illa amarrahum, kecuali Allah sayangi mereka, kecuali ia berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah azza wa jalla enggak sayang kepada hamba-hambanya kecuali hambanya berbuat baik kepada mereka, sesamanya. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, baru nanti Allah sayang sama kita. Jadi kalau kita pengen disayang, maka berbuat baik sama orang. Jangan berbuat jahat. Apa yang kita bisa berbuat baik sama orang? Sekalipun kita singkirin batu di jalan, itu diantara kita berbuat baik sama orang. Kita singkirin batu, takut nanti orang jalan kesandung. Nyai-nyai jalan kesandung, kong-kong jalan kesandung, kita singkirin itu batu. Atau di ubin, kita lihat ubin ada air. Kita lap tuh air ubin, ya. Kita lap ubin yang ada airnya. Takut apa? Takut nanti ada orang jatuh kepleset, ya, kepleset jatuh. Kita singkirin. Niat kita apa? Nulungin orang, kasihan, sayang sama orang. Atau sama binatang, sama, sayang sama binatang. Iya. Kucing meong-meong aja. Ya, kurus badannya. Kita punya banyak makanan. Ada nasi, ada ikan, bagi, Pak. Ini sama kucing galak banget ya. Iya. Padahal kucing belum makan, baru ndus-ndus doang, habis ditimpa tuh kucing. Jangan kayak begitu. Ya siapa yang enggak sayang, maka nanti ya Allah enggak sayang. Bukan hanya Allah aja, makhluknya enggak sayang. Nah, kalau Allah, kita sayang, insya Allah nanti Allah sayang sama kita. Jadi kalau begitu kita harus apa? Tebarkan sayang. Tebarkan sayang. Ya, biar kita sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka enggak disayang. Itu akan teringat terus sama. Kalau kita berbuat baik sama orang tuh akan teringat terus. Bukan seberapa banyaknya dia berbuat baik sama kita. Ingatnya dia sama kita. Wallahu a'lam bishawab.